Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Di video kali ini saya akan melakukan pemupukan susulan ya teman-teman. Pemupukan susulan usia 16 HST. Sudah muncul tunas-tunas baru. Karena saya nggak memakai mulsa dan nggak menggunakan pupuk dasar, saya akan melakukan pemupukannya itu dengan cara di dangir dulu sebelah sini. Nanti saya contohkan. Di sana ada tetes saya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kita tanya dulu ke senior, guys. Tuh. Ini caranya. Nah. Kita kasih lubang seperti ini. Jadi pupuknya kita pendam atau dikubur. Menggunakan pupuk Vertipos. Pasca plus dan juga NPK 16-16 petani. Oke, kita masuk ke sesi peracikan. Let's go. Halo bang, air. Tuh, ada bang Randy. Ini guys, ini ada bang Randy. Kita takar untuk vertiposnya dua piring. Jadi formasinya 2-1-1. Nih guys. Asisten pribadiku. Banyak ilmunya nih. Bocil. Dulu bocil FF, sekarang mah bukan, udah besar ini. Sekarang udah punya Neng Tiara. Oke. Nanti dulu deh, nih lagi video deh. Dede mah. Oke, aduk. Kita sebagai contoh aja dulu. Hitam, putih, biru, nanti jadinya hijau. Apa merah? Jadinya merah nanti deh, kan uangnya merah-merah. Ya, nah, kita aduk-aduk sampai merata. Ini pupuknya Sultan semua, guys. Oke, ambil dulu embernya Mas Randy. Dan berapa poro? Ih, suntuk besi. Ya. Nah, buat contoh masih banyak ini guys, pekerjaan saya belum selesai, baru setengahnya. Ini saya video dulu, takut lupa nanti ya, dikit aja buat contoh guys. Segegem jadi sawit ya, segegeman semuanya loh, puter, ngerti kan? Iya dong, sini aja mas, sebelah sana yang teduh gak kelihatan. Oke. Urung dikano. Ya sudah kono pae. Belum selesai, guys. Dah. Oke, Mas Randy. Kita contohkan 10 batang aja. Mantap. Ya, kita jadi kameramen mong. Cukup sekali pemupukan sampai panen ya. Nanti dipupuk kembali setelah 5 kali petik atau 3 kali petik. Kalau habis ini kita tutup menggunakan tanah, nanti aplikasinya via spray. Itu pun 1 minggu sekali kalau mau. Tapi harus mau ya. Ya tutup dulu Mas Randy. Kita lakukan penutupan supaya ketika disiram tidak maring godong ya. kita ke daun ya tuh. Nah, jadi nggak kelihatan seperti dipupuk. Udah semuanya. Kalau pupuk Sultan tuh mencrang di kamera oke. Ini asli orang Cianjur, guys. Udah. Tuh dua lagi ya. Oke. Mungkin itu saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan melakukan pekerjaan saya kembali karena masih banyak. Oh, itu tetenya udah manyun tuh sendirian tuh. Bukan jeng mami, bisanya kurang ngatur. Oke, lagi metik kangkung guys, mau dijual buat beli Pajero. Oke, jangan lupa di like dan juga jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi baru. Ah, itu enak ya. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.